Selamat pagi bos Yo. Masak aku. Ini telur kesukaan mentega Johnny Wong Stick. Mentega Johnny Wong. Udah pada tahu belum sih? Aku punya YouTube belum pernah promosiin mentega aku loh. Enak loh. Nanti aku promosiin di vlog ini ya. Nek, namanya mentega apa? Johnny Wong. Asik. Tahu. Hari ini aku mau ngajak nenek jalan-jalan ya. Jalan-jalan ke Bandung. Bisa, selamatan. Jauh banget. Berat. Kita ke Bandung. Nah ini gila gue jualan tuh. Nah, ini namanya mentega Johnny Wong. Review nanti pokoknya ngajak gue jalan-jalan. Surprise buat dia. Ya dari judul ketahuan ya. Judulnya diem-diem rumah Marsanda. Bukan clickbait juga diem-diem dia, dia nggak tahu. Tapi kalau clickbaitnya kayaknya diem-diem rumah Marsanda nggak ngasih tau Paula. Lo udah pernah nanya gue? Hmm, baik bro. Enak nggak? Pakai nasi kali, ah, enak banget. Bingung ya? Nasi aja di sini. Dia tuh sebenarnya buat masak emang dia dalamnya ada apa bawang, nah, terus semuanya nih, mau susah bikinnya. Nah turun temurun nih gue dari bokap. Mas cuma gitu doang ya? Mau dong? Hah? Ya mantep ya? Hah? Bingung ya? Tuh arek-arek doang. Bingung dia. Tapi emang enak. Tuh, duduk kayak begitu lihat tuh. Nih Goldie sayang. Lagi masak. Enak banget ya dia kayak tidur di itu ya. Hah? Lelah kayaknya si Goldie. Mau ini. Mau ke rumah Marsanda. Diam-diam ke rumah Marsanda judulnya. Yeah. Makan bilang Paula sekarang. Diam-diam rumah Marsanda. Tuh, kan bilang aja, nih. Goldie aja enggak mau tuh. Goldie aja enggak ngizinin. Goldie aja enggak setuju. Saya tuh gak mau, enggak tuh dia ini tuh dia gak mau dia nangis ini gara-gara gak mau di deket WC, WC Goldie aja gak setuju ya Goldie ya? Enggak ya? Kamu suka gitu, suka menghujat ini nanti netizen parah loh. Dia bilang katanya, apa sih kamu datang-datang ke mantan ya? Dia minta, dia minta collab sayang. Gimana Goldie? Coba, lihat. Enggak. Saya nanti netizen bawahnya komennya parah-parah, jangan. Enggak. Buat nenek gak diem-diem itu buat nenek. Iya, iya. Tuh juga kata Goldie gak buang ya, kayak tuh Goldie. Saya kasihan Goldie, ih kamu mah. Aduh. Aduh. Let's go bro, kita ini. Eh, nenek. 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 Kita ke mall. Nenek udah ganti baju. Oke bos, yuk kita langsung di mobil aja deh kartunya ya. Lama menenek. Oke, let's go. Nek, udah tahu kita mau kemana belum? Belum. Hah? Belum tahu, rahasia. Rahasia ya? Coba apa, coba masa gak tahu, Nek? Mau beli ini, hijab buat nenek. Hijabnya udah punya beli di Tanah Abang. Nek, ini mall ya, Nek, tuh. Kenapa? Apartemennya Mas Anda. Mana ngaco? Di mana? Apartemennya? Apartemennya Mas Anda nanti dimarahin sama Paula saya. Saya emang gak enak nih kayak gitu-gitu. Masa ketemu mantan? Nanti orang ngomong apa? Saya mau ketemu sama ini aja nih. Itu namanya cheerleader, boleh gak nih? Cheerleader siapa? Cheerleader itu yang suka joget-joget nih. Boleh gak? Boleh. Cheerleader kan seksi. Boleh nggak, Nek? Ya, nggak boleh. Oke. Namanya Zina Mata. Zina Mata? Benar juga ya. Sebenarnya itu kadang-kadang kalau... Di Spanyol aja lihat orang nggak pada pakai batu kan. Ayo. Kalau di Spanyol itu bingung, Nek. Kalau kita nggak melek, nanti jatuh, Nek. Tapi kiri kanannya telanjang gimana, Nek? Nek, ayo, Nek, kita ke luar, Nek. Kita ke mall. Nggak boleh ketemu para sandan, Nek. Aduh.
kita ayo ke mall nih. Ke rumah Caca nih. Tahu ngapain lo mantan datang ke rumah mantan? Kok saya ke rumah Caca nih. What's up yo, bro? Nek, kok saya ke rumah Caca? Ya, Nek, enggak apa-apa persaudaraan. Persaudaraan. Kamu mah mikirnya udah aneh aja. Nek, aku di sini nih baru sekali loh, Nek. Maaf ya berantakan dunianya. Nek, masih pacaran ya ke sini lah. Nenek Irah, oleh-oleh yang dari tempat Madinah buat Sienna udah aku kasih. Nek, cantik gak? Cantik kok. Saya boleh balikan gak? Gak boleh. Satu aja. Tapi kan orang DPR ada yang tiga boleh, Nek. Boleh. Ada tiga. Gua pikir gua mau. Orang DPR punya ada tiga. Yeay. Nek, aku pengen nanya, Mbak Im boleh gak punya istri dua atau tiga? Tapi bukan aku sih, bukan aku. Boleh gak? Gak boleh, siapapun gak boleh. Kenapa, Nek? Kan aku bisa berlaku adil. Gak bisa meluangkan waktunya. Besanan boleh ya, Caca sayang ya. Besanan boleh ya. Besanan. Oh, anaknya saya kawin sama anak Caca. Oh, oh. Oh, iya kan kita lah. Nah, kita laki nih, dia perempuan. Bayangin anak gue nikah sama anaknya Baim. Gue cuman doa. Gue cuman doa supaya anaknya Baim gak kayak Baim dulu. Ini kesian anak gue, jangan sakit hati. Sierra umur berapa? Sierra umur 6. Apa kabar sih kamu? Apa kabar baik nih? Baik dong. Tadi Paul mau ikut sini gak boleh. Gak boleh sama siapa? Cuman Ganggu. Ih, jahat banget tuh. Mana room tour ini? Ayo room tour yuk, mau gak? Kan ini udah pernah. Ini udah pernah ya, kamu kan dulu. Iya, belum. Yuk, bosan nanti. Ini kami semua nih. Tunggu, ada barang rahasia ya, jadi tunggu dulu. BH. Apalagi cewek? Tunggu dulu. Kecuali BH. Aku punya banyak sekali benda-benda. Ini buat sehat-sehat gitu, Im, herbal. Tapi kamu kinclong ya, kalau kinclong. Wah, alhamdulillah. Pakai lap. Biasanya orang susuk-susuk gitu. Pakai lap, ajar lu. Nenek, lindungi aku dari baik, Wong. Hembal gitu, Im. Nafsu lagi, gak mau. Katanya nenek tuh dengerin. Jangan dibawa nafsu lagi. Jangan dibawa nafsu. Ini dari semua ini gue tahu ini sukanya Caca. Coba soto emang. Yang paling aneh yang mana sih? Kurang ajar! Ini. Oh, jadi menurut Baim tuh Caca tuh aneh. Enggak lah, ini jangan dipakai sama dia. Yang paling sering yang ini nih. Paling sering yang mana? Nih. Iya kan? Pintar. Gila kan gua tuh apa? Aku apal meresanda, Nek. Luar dan dalam. Maksudnya apa? Luar rumah, dalam rumah. Dalam rak, luar rak. Ini gimana? Ini kamar tidur. Tapi aku mau kasih lihat. Tapi, ya. Ya, tunggu bentar. Jangan lu ada banyak barang-barang pribadi. Bentar ya, tunggu ya. Ada barang pribadi ini gak boleh dilihat, bukan murim. Kamar dia sih. Ini. Nah, udah kita ke kamar yang ini dulu aja. Ini. Gak jelas. Ada yang diumpetin. Maaf ya, rumah. Soalnya rumah pribadi. Gaji. Ini kamar buat pribadi. Kita ya biar gaya gitu kan ya. Oh, jadi nih. Cewek kan seru nih. Ini nih Caca nih kalau mau. Ini kalung-kalung gelang-gelang. Gantung biar rapi dan menyenangkan kan kalau dilihat ya buat cewek sih. Lihat barang-barang Caca jadi kangen Caca bener. Kadang tuh aku suka bingung gitu antara bercanda sama beneran. Dia tuh kayak agak gesrek kan ya orangnya. Jadi kayak kita mencernanya tuh gimana. Tapi dia baik kok hatinya. Iya, kita lihat kamar dong. Nggak boleh kamar mandi? Mau dong. Kok ada baju lagi, Cak? Emang boleh, nggak boleh. Ini baju, jaket. Kalau tadi di luar kan baju pergi yang nggak jaket. Ini semua jaket, ini baju olahraga nih. Semua kos-kos jaket-jaket. Rapi kan? Ini aku nggak pernah loh konten ini apa kayak gerbek-gerbek gini. Cuman kamu doang. Karena emang mau tahu. Apa? Karena aku mau ke pamer sesuatu, Baim. Tunggu dulu, belum selesai. Jadi aku bikin, ini tuh adalah aku bikin sendiri ya pakai tanganku, bahan-bahannya homemade, organik semua, ini scrub. Buat laki bisa gak? Buat laki bisa.
Enggak, kamu kenapa bisa jadi bikin beginian? Kalau misalkan kayak di apa lagi sinetron lagi gini pegang lain. Kayak di zoom in gitu. Terus mukanya gini, mukanya gini, mukanya gini. Kan itu sering syuting bareng. Rusak ini. Lo yang rusak. Nah, Vienna. Jadi ini adalah aku lagi rencananya punya sebuah rencana pengembangan diri. Gila ya, gue tahu ya. Ini semua, kamu kan tahu aku suka nulis, tahu kan? Iya. Nah, aku itu semua tulisan aku print, terus aku kategoriin ke 15 kategori. Nah, inilah. Tuh, kategorinya ada Sienna. Paling tebel lover. Kau pikir lo doang yang kosa mantannya lover banyak. Boleh deh nih dilihat dikit dong. Ada namanya mau enggak? Enggak ada. Ada deh, ada namanya enggak boleh dibuka. Karena saya orangnya jujur, nanti aja buka. Gue 20 halaman. Isinya benci banget sama gue. Foto. Ini adalah foto mama, adek-adek, iya, keluarga, sahabat. Kebetulan ada foto mantan, cuman belum sempat dicopot. Cuman belum sempat kok, beneran gak ada makna lain. Gak ada makna lain, jangan diperbolain. Ya. Kok bisa putus ya kan? Kamu putus kan? Karena aku belum siap komitmen 100%. Untuk nikah gitu, aku belum siap. Ya walaupun gak sekarang, tapi dia maunya ke arah sana. Nah aku bilang, semua orang juga mau arah sana. Iya, tapi kan kayaknya kalau dalam setahun, dua tahun gitu, aku kayaknya belum mau. Aku maunya minimal 2 tahun lagi, Im. Nah, coba kenapa? Kenapa? Belum, kalau gitu belum dapet yang pas kalau gitu. Ya udah itu deh jawabannya. Iya, deh. Belum dapet yang orang pas. Kalau udah ini. Lagian kan juga kebetulan beda agama. Ya. End of case, bro. Itu jangan dilanjutkan. Mohon maaf. Dia maaf. dia sama yang lebih cocok, dia juga lebih cocok. Oke, kelar nanti kita mau dimasakin sama Marsanda. Kita ada hadiah buat dia ya? Iya. Hadiah dong. Wih, baik banget. Datang-datang bawa hadiah. Aku mau yang apa? Ini butter wong. Butter Johnny wong. Oh, itu. Aduh, wow. Ini sekotak buat aku. Tapi kok udah dicomot gini sih? Ini gak ikhlas kasih hadiahnya. Kurang ajar. Mana ada orang ngasih hadiah udah dimakan dikit tadi buat pagi dirinya dia sendiri. Aku mau nanya ya sama kamu. Apaan tuh? Pas aku datang ke acara Trans TV, kok Fanny Rose bisa tahu kamu pernah turunin aku di pinggir jalan pas kita masih pacaran? Oh iya, itu gimana ceritanya ya? Dia tahu dari mana? Katanya Caca pernah katanya diturunin pinggir jalan, gue inget banget. Oh, lagi cerita depan Cinere Mall, depan Cinere Mall. Dia tuh lagi bahas apa gitu ya? Enggak, gue inget. Kamu pernah nggak ini sama ini? Kamu lagi bete, kamu diam. Aku ngomong terus. Terus dia bilang, bisa nggak sih? Gue diem, gue mau diem aja. Dia bilang gitu. Terus, ya aku nggak tahan dia diemin gini. Gue bilang gitu sambil mau nangis. Udah, mendingan kamu turun. Udah, gue turun di pinggir jalan. Terus dia cerita sampai Fanny Rose. Waduh, ini kalau misalkan ini pada ini pasti gue dibully nih. Kita lihat ya. Tapi emang cerita real itu. Kalau gue dulu ada jeleknya ketika misalkan apa keselama orang tuh diemin gitu loh. Nah, dia ngomong mulu. Aduh, gue bilang pusing nih. Kalau gue suka diam, abis itu kalau udah berapa lama baru ngobrol lagi baik lagi. Dia ngomong mulu. Turun. Dan turun gue tinggalin. Tapi aku nungguin kamu loh naik ini. Enggak, aku nungguin. Enggak ya. Takut sih, gede takut nih. Kok takut sih? Takut kenapa? Takut nyetrum. Suka konek kembali gitu, Nek. Yeay, asik gak? Konek kembali. Gak konslet gitu. Error dia, Nek, kadang-kadang. Gak boleh. Mau Caca sayang, Sarno. Gak boleh. Caca tapi dia pasti anaknya suka bercanda nih nanti nih. Iya.
Kayak dia, kayak bapaknya, kan hobinya bercanda. Kamu tuh tipikalnya kayak gimana sih? Sebenernya Chinese, Indonesia, atau bule? Apanya sih? Tipikal cowok? Sebenernya tipikal cowok? Aku fisik, aku fleksibel. Enggak lah. Demi Allah. Masa gak ada? Gak ada. Apa yang suka sebenernya Jepang sih? Ya udah, aku suka sebenernya cowok yang bule, kayak Jared Leto, matanya biru. Persis kayak Jared Leto. Coba kalau Jared Leto bisa jadi suami gue, kan ini video bakal di subtitle bahasa Inggris. Mudah-mudahan Jared Leto nonton, terus mau jadi suami gue. Berarti dia bule dia. Nih, suami bule nih. Nah, alhamdulillah. Jadi bukan Baimong ya, Nek. Alhamdulillah. Nenek jago masak nih. Ya, aku tahu. Aku nggak mau ngerepotin Nenek. Aku mau yang ngerepotin kamu. Udah cukup matang apa? Belum. Belum kan? Belum. Tunggu coklat ya? Mm-mm. Belum itu mah. Enak gak sih? Curiga gue. Curiga gak enak? Kayak biye itu. Tapi coba kamu perasain deh. Kayak kerenyesnya udah kerenyes soalnya. Coba pegang ini. Pagar aku terserah deh. Udah kerenyes? Coba aja. Kamu ini hobi? Hobi apa? Masak inian? Dulu suka banget, enak lagi buat kamu. Kok gak tipis-tipis? Jadi biar aja. Terus makan gak nanti gosong loh. Nanti gak surprise dong kalau ini rasain. Iya, itu kan belum dicampur apa-apa, baru tempe doang. Belum pakai bumbu. Wah. Mentah? Iya. Uh-uh. Jadi masih diaduk ya. Kok gak pakai apa-apa? Belum nanti. Oh. Belum nanti. Nih aku boleh nggak pegang tangan ini? Nggak boleh. Oke oke oke. Macan boleh pegang tangan kita nggak boleh. Oke. Kan yang tangan kan. Pegang rambut ini boleh. Nih. Ini ngapain ikut sih pulangnya? Canda nih aku. Ini kan mau ini mau nyenengin nenek ketemu Marsanda. Nenek tuh, nih Nek, aku masaknya gampang nih. Eh, kecap apa pakai di sini? Nih, kecap Bango. Oh, iya bener. Tadi kecapnya. Tauan gak pernah masak ya? Gak pernah ya. Sama ini, masaknya cuma mie digoreng. Iya, ngomong. Ini masih suka. Masih? Gila mie goreng loh. Di Nek, kok dia udah dimakan duluan? Apa yang udah dicuri enak? Nek, enak gak? Enak, Nek. Iya! Beneran? Ben, jangan coba dulu. Ben, nanti coba bareng aku. Kamu mau aku bantuin ya? No. Oh, no. No, get out. Kalau nggak ada nenek, aku kasih obat tidur nenek. Oh no! Hah? Kayak film-film nek. Ini mana ini nek? Kenapa ya? Kayak di film-film nek. Beneran ya nggak mau dibantuin ya Im? Nggak. Kasih obat tidur, terus ada adegan apa? Adegan ini ke apa? Ngomongnya gimana ya kok kayaknya kamu kalau di ketemu psikiater didiagnosa apa gitu deh. Soalnya kamu tuh lebih error dari aku. Coba kamu ke psikiater deh. Bayi mau piringnya, bayi mau makannya pakai piring hitam atau piring coklat? Piring coklat. Hitam aja deh, Im. Iya, hitam. Apain nanya dia? Namanya lor. Lor kecap Johnny Wong. Jadi kalau kalian mau pesan 819 satunya 6x34. Aku jadi jualan ini loh, Dek. Butter. Kayaknya bakal
ramen yang di sini, vlog ini butter gue. Iya lo, nggak pernah gue promoin lo butter nih. Kasian kakak gue bikinnya capek nih. Terus ngapain jualin ya? Makanya coba ya kita jahilin si Kiki ya. Autonya cuma ini lagi. Hei, kamu kan duitnya banyak. Amin. 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 Oh, lagi. Amin. Kiki bantuin, oh, gimana ya? Sih lo? Kan jiwanya lebih bisnis dari Marsanda. Benar juga tuh ya. Ini kecapnya dikit aman. Kenapa? Kurang. Ya, kita gak beli banyak tuh kecap. Cuma gitu doang. Mau pakai Nutella tuh sama warnanya coklat mau. Ya. Gatot, enggak deh, enggak apa-apa. Enggak ya, enggak apa-apa ya. Kamu enggak suka kecap ternyata ya? Biasa aja aku makanannya, enggak ya. Picky. Apa aja udah jadi buat aku makan. Lupa ya? Iya. Lupa ya? Kamu ya, suka mie goreng. Kalau aku makanan enggak aneh-aneh. Aku makanan enggak aneh-aneh kan? Iya. Mie goreng tapi kamu parah. Zaman dulu. Ye, jadi. Iya, ini satu lagi. Nih, belum pernah sih, belum rasain telur aku nih, dasi tuh. Masa banyak, cuma mau satu sendok doang ya? Nih, banyak. Lagi, dikit lagi. Dah. Kayak ini buat kita segini. Banyak banget. Yaudah kita makan. Maaf ya, Nisa. Nih, aku ngobrol sini ya. Iya. Ngobrol, gak boleh cabai. Kita harus ngerasain rasanya. Makanan Marsanda dan Caca rasain masakan makanan gue. Ya, betul. Ini aja deh. Coba berarti aku coba ini. Tunggu dulu dong bareng makannya. Bareng-bareng aku belum mindahin. Ya enggak boleh dulu, bareng-bareng boleh. Oke dong, bro. Ya, kita nyuapnya bareng kita minta sendok garpu dong singkat dulu. Oke, bro. Kamu kok enggak tempe dikit dong? Belum. Nanti nambah ya. Oh iya, nambah deh. Oh, bikin banyak nih. Udah. Aku jujur loh sama makanan. Ya, jujur. Aku suka sama orang lain jujur. Benar. Aku ya, jujur. Iya lah. Parah loh jujurnya. Kebetulan aku juga jujur. Kalau kamu dulu jujur pas sama aku. Hah? Jujur loh. Pas pacaran sama aku jujur enggak? Bohong banget. Astaga, dosa loh. Ima dan nenek iroh loh. Aku jujur. Oh, dia bohong. Lu jaga image ya depan YouTuber ya? Biar enggak dibully ya? Enggak, kamu enggak jujur. Makan nih. Satu, dua. Ya udah makan deh. Tiga. Wah, enak nih. Enak bener. Mm-hmm. Yes. I knew it, man. Gua tahu gua. Kok bisa? Coba lebih tipis-tipis. Ini enak banget. Kok bisa sih? Bisa, aku enggak bisa masak kalau nyontek. Cuma bisa tempe doang ya? Enggak. Hah? Enggak bohong. Aku bisa, dia enggak tahu. Dia enggak pernah. Enaknya nih ya. Enak kan, Nek? Enak, Nek? Ini harusnya bawain buat Paula, buat Paula ya, harusnya ya. Nanti plastikin dong. Ini masih banyak nih. Iya, buat Paula, Bu. Ambil aja, Kak, piringnya ke sekarang. Jadi biar mejanya enggak penuh. Kan contohnya Paula muntah. Terus anaknya mirip gue. Kan katanya kalau ibu hamil benci sama seorang cewek, anaknya mirip sama orang yang dia benci. Tapi Paula buat aku kayak gitu. Makanya kamu bisa sama Paula karena Paula itu asik. Bener ya? Aku sotoy aja sih. Kalau sama gue, lo jangan gak bakal bisa. Iya, lo menderita lo. Tapi kan gak seru kalau ada Paula kan lagi gini ngobrol. Gak seru tau. Kenapa sih? Makan tadi bilang. Aku mau nanya, dia. Kenapa gak seru? Gak seru lah. Kan ngomongin ini, ngomongin... Cinta? Iya. Masa lalu ini gak enak lah. Siapa mau ngomongin masa lalu lo, gara aja. Bukan, kan pasti ada cerita-cerita itu. Tadi aja bahas itu. Nurunin di tengah jalan. Gitu. Aku kaget loh, Fanny Rose bilang katanya pernah diturunin tengah jalan ya. Wah, ngakak. Kamu belum cobain itunya? Aku belum makan. Kamu gak pakai sendok garpu ya? Kamu pakai sendok garpu ya? Dan gak usah cuci tangan. Enak loh ini. Boleh juga nih. Yes, beneran enak. Nanti coba ya. Boleh loh. Coba ya. Nanti gue sisain 1, 2, 3 tempe kotak, 3 kotak ya. Ini tempe doang nih biasanya. Aku bisa masak salmon. Pernah masak bikin salad, pasta. Pasta mah gampang. Enggak pakai mecin lah. Enggak pakai mecin. Nah, orang gue cuma pakai kecap doang. Oke, berarti ini vlog terakhir dan berhasil Marsanda.
Nanti aku itu ya bawain buat Paula. Ya. Berarti endingnya di sana di Paula. Berarti kalian kalau misalkan mau lihat nih, kita mau ngobrolin soal seks sama Mas Anda. Oh no. Di ini channelnya dia abis ini. Nanti langsung merapat ya. Ke channel apa namanya, sebutin dong biar Mars, aku Mars Universe. Bukan Mars dong. Oh Mars. Mars. Okay. Ngobrolin apa? Sex. Dah. Dari vlognya nih. Nih, inti dari vlognya nih, Dek. Wow, mana makanannya nih? Mau lihat kamu. Aku juga masakin kamu, ya. Mas Anda juga masakin kamu, ya. Nih. Kayak kamu mau makan masakan Mas Anda gak? Dimasakin loh, kamu gak boleh ketawa. Iya loh, aku gak, ini aku bukan ketawa, ini aku ada bulu di hidung aku. Ketawa sih, aku lah. Kenapa kok sayang, aduh kamu tuh nilai ketawanya tuh. Aduh. Bener-bener kemanusiaan banget. Apaan? Ketawanya. Bulu ketawa apaan? Hah? Tempe. Coba ya. Nanti kamu aku nilai nih, jagoan siapa masaknya. Masak kamu, masak banding-bandingin. Loh enggak, kan aku gitu. Ini kan namanya juga vlog seneng-seneng. Apaan seneng-seneng? Kamu yang seneng. Oh no. Aku kan ganteng, dia kan ngajak kolet saya. Ini apa sih? Telur doang, tempe doang. Tempe doang. Tapi dia tuh mau banget masakin kamu. Iya, iya nggak? Hah? Enak. Enak ya? Kok bisa ya dia? Enak nggak teh? Kalau aku kurang manis sih. Oh kurang, cak, nggak enak. Bukan enak, kalau aku kan sukanya manis. Berarti ya? Berarti enak atau enggak? Bisa dimakan. Enak kan, masa enggak enak? Berarti enak? Bisa dimakan. Kita berarti bilang, ada kans enggak enak loh sebenernya. Enggak, enak-enak aja, bisa dimakan. Ini bener dong. Iya bener. Enak lah. Dan masakin masa bilang enggak enak. Oh iya, coba kamu cobain aku, enak enggak? Capek semua. Tapi kalau aku bilang enak. Caca sama Paula jagoan cepetan Paula. Kok jadi cepetan ya? Cepetan ini belajar ya, asik kan? Enaknya masih enak Paula, enak Paula. Oke bosku, orang bercanda kok ini semuanya. Emang enak dan bisa dimakan. Tapi kalau aku mah enak, emang enak. Aku habis sebenernya. Iya. Oke deh, kalau gitu Marshanda. Oke bosku. Ntar lagi kita juga ada donat loh. Donat, mau buka donat nih berdua. Mantep deh. Doain ya. Oke nih, Kak sehat-sehat ya. Sudah dimakan sama Paula. Enak kok, enak-enak. Kita bercanda aja tadi. Ya. Oke, goodbye.